Orang sini gue mah gak malu, utang gue seberapa? Ya Ma, maksudnya kan nih kita butuh duit ya. Itu kan duit saya kan ngumpulin dari dagang. Mama, makanya jadi punya utang jangan benar-benar yang benar yang sopan kalau lagi. Saya udah sopan, kalau saya nggak sopan dari kemarin saya udah ngambil barang Mama ya. Utang banyak sama orang-orang ini pada sopan sama gua. Ya saya nih, kalau saya nggak sopan ya, saya ngambil barang Ma. Emang utang 2 juta dikit? Banyak. Mulutnya harga diri orang, tau nggak? Nah, harga diri saya. Bisa tanya sama Mama nih. Mama bayar nggak utang? Orang juga punya utang, Ma. Kalau situ sopan sama Nanda sama Mama, pasti bayar. Lah, bukan masalah itu. Utang kewajiban. Jangan seakan-akan saya ngemis duit. Tapi saya sini minta duit saya segera dibalikin. HP-nya udah hilang kemana, duitnya nggak dibalikin. Sopan, bikin orang. Ya, lu kalau punya malu lu bayar lah. Ya, Kak, itu di video. Lagi puasa yang seminggu duluan siapa nih saudaranya nih ngajak pintu. Orang aja ponakannya diosok pakein, makanya nyantela. Kalau gak diosok dia kagak marah lah. Siapa tuh anak orang diosok kalau saya yang pernah ngosok anak saya pakai pelan. Kita aja marah kayak gitu dari kemarin-kemarin udah dibaikin. Dibaikin malah ngunjak. Makanya kalau punya malu, lu punya otak bukan sama lu aja, tapi pada sopan pada baik. Ya mungkin dibayar, saya kan nggak dibayar-bayar. Orang juga kesel kalau nggak dibayar-bayar. Bayar kali, ini udah setiap berapa bulan bayar sekali. Utangnya banyak, 2 juta. Kalau cuma 200 ribu, saya ikhlasin. 2 juta banyak, itu boleh.